kawan-kawan pelukis nih udah nyampe duluan nih kita. Iya, Cek. Lah pada berkumpul. Caknya mereka lah siap-siap lagi tuh, Cek. Lagi nyiap ke? Kita samperin, Cek. Ayo kita langsung datang nih. Sampai ya. Assalamualaikum, Gi. Oi, udah lama Cek sini ya. Assalamualaikum, Kak. Ini dia, ini dia. Gimana tuh? Kelas setengah jadi, Cek. Iya, kami tadi lah duluan. Nunggu Cek mau datang. Kita tadi terkenal macet. Iya. Itu, Jadi dari SMK 7 tadi, habis dari sana, ke sini rupanya Lembang ini lama-lama macet. Iya. Mudah-mudahan kaget pas na ASEAN Games ini gak macet lagi, Cek. Mudah-mudahan, Cek. Nah. Tapi, Cek, selama kita macet tuh Ceknya lah dapet inspirasi, Cek. Iya. Kayak gini, penuh inspirasi. Woi, ini entah ke? Iya, ini masih siap untuk Cek. Oh, makasih. Nah, masih siap kan, Cek. Dia kaget kalau pengen lukis, kolaborasi deh sama tuh. Oh, boleh, Cek. Nah, kita kolaborasi sama-sama ya. Iya. Dia ngalik apa, aku ngalik apa, enggak apa-apa. Iya, Cek. Kita perpaduin dua imajinasi kita, Cek. Oke. Ayo, lanjut lagi. Ini kawan-kawan juga lah siap. Kawan-kawan ya, lagi nyiap ke ya, Ceknya. Iya. Kawan-kawan dari SMK 7 ini lah mulai. Iya, Cek. Nambah juga ya. Ada juga dibimbing oleh Pak Heru ya, Cek. Iya. Mama apa ya, adik-adik nih, lah siap kalau Ceknya. Lumayan, ini sudah jalan barusan, tinggal dia agak namanya memandang objek itu dengan apa teknis dia. Oh, itu ya. Apakah dia akan realis, ekspresif, ya, jadi tergantung pada apa jiwa mereka. Tapi intinya melukis kalau on the spot ya. Iya, ya. Betul. Apa yang dijinguk ya, Pak? Iya, merespon apa yang dijinguk. Jadi, ya tinggal pilihan dia lah, mana dia merespon objek itu. Oke. Aku lanjut. Lada ini lagi pengennya nih. Lah gatel ya Cek tanganku. Lama-lama dak blokes. Kuas ini. Lama dak nyekel kuas ini. Insyaallah pacak lagi. Kita coba. Nah ini Kak Yos, Kak Yos lah mulai ngawe apa ini? Oh lah nyeket ngawe begon. Ngawe begon. Iwak belido caknya Cek. Oh, iwak belido. Sket dari sketsanyo iwak belido. Can see the edge of the world, standing on a skyline, my head in the clouds. We turn off the light and the colors draw our eyes. Reach out to me, waiting for an answer, setting me free. Kak Yos, sudah ngawe langitnya dulu. Oh, langitnya dulu. Habis udah nyeket ya. Dia nyoba ngawe dapat ke langitnya dulu. Ada biru putih campuran. Dari sketsanya tuh caknya iwak belido, Cek. Iwak belido. Jadi nggak bentuknya. Caknya itu. Nah, ini ada Madiano. Nah, oi Madiano. Oh, Madiano ya. Pak. Nah, ini lain lagi. Oh. Jadi ini. Kalau tadi kawan-kawan melukis on the spot pemandangan. Pemandangan segitu ini sih skip. Nah ini Kak Madiono ini dia ngawe potret ibu. Nah ibu ini jadi langsung di lokasi langsung sini. Nah. Ini memang sengaja di lain warna wajahnya. Nah soalnya sama dengan background. Iya, jadi biar diubah be. Ah diubah be. Sedikit belum selesai nih. Pakai cat apa ini? Nah, ini namanya cat banyu. Mau cat banyu. Ada yang akrilik gitu. Basic basisnya banyu. Basisnya banyu, Minyak agak repot gitu bawah. Iya. Lembet kering pula, Lambet kering pula, akhirnya sudah agak dulu. Jadi mele cat banyu biar cepat kering juga. Iya, biar cepat. Situasinya ada. Iya, situasi. Nah, kalau ngelihat potret ini apa? Dari sket dulu ya, di sket dulu ya. Iya, di sket dulu. Objeknya kilo untuk apa? Itu potret dulu. Agak cepat nih waktu kita kenali karakter gayanya. Karakter gayanya bulat, apa agak lonjol. Nah, itu. Tinggal nambah itu ya, walaupun kita tak jingok lagi. Enggak kaca. Nah, kira-kira kalau dia dilukis, apa mana? Ada yang masuk karakter yang cepat dilukis apa agak saru?
Ah, ini tantangan baru ini. Tantangan eh? Kajak, apa agak bulat, apa agak lonjong? Lopal-lopal ya. Lopal ya. Oke, lanjut-lanjut Kak Madeda ya. Agak selesai dari sini, boleh lah Ade ya. Oke, siap-siap. Oke, okay, makasih ya Pak. Nah, aku rasanya sudah pengen ngelukis juga. Lanjut ya. Kita sama-sama melukis. Jadi pemirsa Pal TV, nah Cek Dep sekarang lagi ngambar on the spot juga nih meloi kawan-kawan pelukis kita. Kan Cek Dep nih alumni dari SMK 7 Palembang yang juga seni lukis jurusannya. Nah sekarang kita tanya-tanya ya, Cek Dep. Oi. Rencananya Cek Dep nak ngambar apa nih Cek? Dari gambarnya Ceknya iwak belido ya Cek ya? Belido. Jadi prinsipnya kalau aku pengen ngambar kayak gini, itu on the spot. Jadi on the spot apa yang aku juga. Itulah yang bakal aku lukis. Dari dia lihat awal tuh Cek ya? Oh Ceknya Cek itulah bakat nih ya nih ya. Bakat ada gede, bakat. Gak salah emang alumni SMK 7 nih Cek ya. Apa namanya? Ngejurus dari adik-adik di sini nih emang kejingoan jiwa seninya tuh Cek. Cek, jadi awalnya sketsa dulu Cek? Ada kebiasaan ngambil sketsa. Ini sebenarnya sketsa juga walaupun bentuknya agak ngeblok ya. Iya, tapi langsung menuju ke warna ya, iya, Cek? Iya, jadi balik ke kebiasaan masing-masing pelukis. Jadi ada yang ngambil background dulu, ada yang ngambil objeknya dulu Cek ya? Iya. Cek ini lebih penting ke objek dulu atau background dulu nih Cek? Kalau aku sebenarnya objek dulu. Objek dulu. Jadi objek background itu jadi prinsip aku kalau aku melukis yang mana objek yang paling aku anggap yang paling depan, jadi baru nyusulin bunyinya. Jadi background tuh ngedukung be, ya, Cek. Nah, jadi ini kan basis cat ini aku pakai cat akrilik. Iya. Cat akrilik ini basisnya banyu. Jadi fungsi banyu di sini untuk ngencer ke cat. Juga untuk ya masih kekuas. Oh iya. Jadi macam-macam. Kalau kita pakai misalnya pakai cat minyak itu untuk pencampurnya itu linoli namanya. Oh, linoli ya, Cek. Bahasa Belanda itu linen oil. Linen oil. Nah, Cek, sekarang kan banyak ya, Cek, jenis-jenis cat nih, ada cat minyak, ada cat akrilik. Nah, Cek tuh lebih milih yang mana, Cek? Kalau untuk ngelukis nih bagusan cat minyak, cat akrilik. Apa? Masing-masing itu punya keunggulan dewek sebenarnya. Jadi makanya kalau pelukis itu dia harus memahami karakter masing-masing bahan. Jadi karakter cat minyak itu memperlakukannya beda dengan memperlakukan akrilik. Nah, itu juga cat banyu. Iya. Yang biasa kita lukis di kertas ya. Nah, kalau misalnya ini kan Cek pakai kanvas ya. Mm-hmm. Kalau kanvas tuh lebih edup pakai cat apa, Cek? Akrilik. Pakai akrilik atau pakai cat minyak? Edup boleh.